Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama saya di channel Rijal Tutorial. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara men-admin token Solana ya, yang ada di solet wallet kalian ya. Nah, di sini saya sudah menjual Mili ya. Di sini saya akan admin token ini ya. Nah, bagaimana caranya? Simak video ini ya. Oke, sebelum melanjutkan tutorialnya silakan klik subscribe jika video ini bermanfaat untuk kalian ya. Nah, di sini kalian buka dulu solet.io kalian ya. Mau di HP, mau di laptop itu sama aja. Nah, setelah dibuka kalian masuk ke websitenya dexbonfida.org ya. Di sini kalian connect dulu ya wallet kalian, kalian konekin. Di sini berhubung saya sudah connect ya. Nah, setelah itu pilih yang balance ya. Nah, di balance ini kalian klik yang show zero balance ya. Nah, di sini kan saya sudah menjual nih koin Mili tadi ya, token Mili tadi. Nah, di sini saya admin ya. Kalian tinggal klik saja nih tanda tempat sampah di sini, terus kalian klik approve. Nah, setelah itu selesai ya. Nah, transaction send. Nah, transaction konfirmasi. Kalian tinggal klik ya. Kita lihat. Nah, di sini sukses ya. Kita balik lagi ke solet kita ya, kita refresh. Nah, di sini ini kalian sudah selesai di ini ya, di admin ya. Kita lihat detailnya ya, view on soul scan. Nah, di sini kita lihat transaksinya. Nah, di sini sudah ada ya close account ya. Jadi telah di admin ya. Nah, di sini sudah kalian tinggal klik saja nih. Nah, sukses ya. Oke, hanya itu saja yang bisa saya share. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan klik subscribe jika video ini bermanfaat untuk kalian ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.